Ya, Sobat Pipos Online, jumpa lagi dengan saya Milna Sari, dan kali ini saya sedang berada di Jalan Ayani, jurusan Pelaihari di Kelurahan Landesan Uin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, di mana ini jalannya yang sedang dilakukan perbaikan oleh Balai Jalan BPJN, Balai Pelaksana Jalan Nasional Kalimantan Selatan. Nah, di sini ini ada udah banyak puluhan kendaraan roda 4 khususnya yang terjebak di perbaikan jalan ini. Nah, ini seperti kita lihat ada mobil yang terpaksa ditarik dengan truk agar bisa keluar dari jalan yang rusak ini. Ini adalah arah dari Banjarbaru di mana sudah banyak antrian roda 4 yang ingin melintas menuju ke arah Pelaihari. Nah, ini juga ada yang ingin kembali ke arah Banjarbaru yang awalnya ingin menuju ke Pelaihari. Ini dari dan ini truk dari arah Pelaihari. Bagi pengendara yang akan melintas menuju ke Pelaihari, mungkin akan lebih baik melintasi jalan alternatif lain. Kenapa ini kita bisa berjalan nggak, Pak? Amblas. Jam 11-an tadi. Oh, mulai jam 11-an. Dari jam 11 tadi amblas. Enggak bisa. Enggak ada. Enggak bisa gerak sama sekali, orangnya enggak ada, orang proyek. Oh. Arah ke mana ini, mau ke mana nih, Pak? Ke Pelaihari. Ini bensin ya atau apa? Bensin Pertalite. Nah, ini jalannya sudah tidak ada aspal sama sekali, dan jalan menuju arah ke Pelaihari ini masih lebih baik di daerah sini daripada yang dekat-dekat ke arah Banjarbaru sana, arah Banjarbaru, karena di sini sudah dikasih batu split. Ini ada satu truk yang mencoba melintas di jalan aspal. Nah, ini juga ada satu unit mobil yang terjebak dan terpaksa harus didorong oleh warga sekitar. Ya. Harus dibantu oleh kendaraan lain atau diderek baru bisa keluar dari jalan ini. Terus saja.